Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama yang dikunjungi oleh masyarakat apabila menderita sakit. Tidak jarang masyarakat yang terinfeksi virus corona terdeteksi di faskes milik pemerintah ini. Petugas medis di Puskesmas dituntut untuk selalu siaga dan waspada agar tidak tertular virus corona. Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan di Puskesmas berhadapan dengan resiko terpapar virus corona. Meski demikian, mereka masih tetap menjalankan tugas mulianya dengan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Namun itu saja tidak cukup, tenaga medis ini juga harus didukung dengan asupan dan nutrisi yang seimbang. Gizi yang cukup akan meningkatkan daya tahan tubuh mereka sehingga tetap prima melayani masyarakat. Untuk itu, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan dukungan makanan siap saji bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Makanan ini merupakan donasi dari masyarakat Indonesia yang dibeli dari para pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah dampak mewabahnya COVID-19. Artinya, nggak hanya dari kita memakai masker, berolahraga, menjaga jarak, tetapi kita juga perlu makanan bergizi untuk menjaga daya imunisasi kita. Jadi kita memiliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia, bidang F&B di MNC Group, di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, donasi masyarakat Indonesia dikumpulkan. Tidak saja untuk memberdayakan pelaku UMKM, bantuan makanan juga untuk mendukung tugas tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan.